Satu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari khulasatu ta'dhimil ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala di pembahasan terakhir di poin ke-19 dan 20. Poin ke-19 al-muqad tasi'ashar syaghaful ilmi syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalbatuhu alaih, itu mencintai ilmu sepenuh hati, mencintai ilmu sepenuh hati. Fasiduku talabi lahu yujibu mahabbatahu. Fasidukul qalbi lahu yujibu mahabbatahu. Bahwasanya kejujuran dalam menuntut ilmu itu akan menimbulkan rasa cinta. Wa ta'alluqal qalbu bihi, dan hati selalu terpaut dengan ilmu. Wala yanalul 'abdu darajatal 'ilmi hatta takuna ladzatahu al-kubra fi. Karena itu seorang hamba tidak akan mendapatkan atau meraih derajat keilmuan yang matang. Seorang hamba tidak akan meraih derajat keilmuan yang matang sehingga kelezatan terbesarnya ada pada ilmu. Jadi ilmu itu mesti kita cintai untuk sarana kita dapatkan, dan tidak akan mendapatkan manisnya ilmu kecuali dengan tiga hal, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa innama tunalul ladzatul ilmi bi thalathati umurin. Karena itu seseorang tidak akan mendapatkan manisnya ilmu kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, badlul was'i wal juhdi. Yang pertama yaitu mengarahkan seluruh kemampuan dan potensinya. Kemampuan daya ingat yang kuat, kemampuan belajar yang lama, kemampuan bersabar dalam menuntut ilmu, maka itu semuanya harus kita arahkan. Karenanya ulama mengatakan, al-ilmu in a'taytaka kullu yu'atika ba'du. Ilmu itu kalau seluruh potensi kita, seluruh kemampuan kita, kita arahkan untuk menuntut ilmu totalitas gitu, ilmu hanya memberi kepada kita setengahnya. Kalau kita memberi setengahnya, ilmu tidak ngasih apa-apa. Jadi kalau kesini hanya mengisi waktu kosong karena paksaan orang tua, di sini pun masih belum betah, masih menyesuaikan, terus harus berusaha
tajdidun niat, sampai lurus niat kita memang benar-benar menuntut ilmu, agar hasil yang kita dapatkan itu tidak menyelisihi proses yang kita lakukan. Harus sungguh-sungguh. Orang yang luar biasa tidak melakukan perkara-perkara yang biasa. Ulang lagi nih. Orang yang luar biasa tidak melakukan perkara-perkara yang biasa. Kalau di pesantren berarti dia tidak mengikuti sekadar alur jadwal kegiatan yang ada di pesantren saja. Jadwal ngafal dia ngafal, setoran dia setoran, makan dia makan, istirahat dia istirahat. Kalau seperti itu dilakukan sebagaimana layaknya murid-murid, teman-teman yang biasa, hasilnya pun biasa saja. Maka lakukan perkara-perkara yang luar biasa di luar kebiasaan yang ditulis, yang dicatat, yang ditetapkan oleh pesantren. Di malam hari yang lain sedang tidur, ia berusaha bersungguh-sungguh bisa bangun agar ia bisa qiyamul lail, agar dia bisa menghafal, agar dia bisa memurojaah, mutalaah. Maka di luar kebiasaan yang dia lakukan itu, ini benih-benih anak akan menjadi yang luar biasa. Jadi potensi kita harus arahkan semuanya. Jangan melakukan perkara-perkara yang orang lain juga lakukan. Ya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Orang besar selalu melakukan di luar kebiasaan orang, agar menjadi orang yang luar biasa. Jadi teman-teman usahakan ini sungguh-sungguh. Karena kalau sudah selesai dari pesantren, beres dari mondok, tidak ada kesempatan lagi untuk bisa bersaing, bersinergi. Fastabiqul khairat. Ini 5 juz, saya harus 10 juz. Ini 10 juz, saya harus 20 juz. Dia menghafal 3 jam, saya harus 5 jam. Dia belajar 5 jam, saya harus 10 jam. Dilakukan di luar kebiasaan orang melakukannya, benih-benih tanda-tanda ini orang mau jadi orang besar. Para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di awal pertama kali menuntut ilmu, beliau 2-3 tahun tidak tidur sebagaimana layaknya orang-orang tidur. Ini 3 tahun kerjaannya tidur saja di pesantren. Ingin jadi orang besar? Tidak, paling besar badannya. Paling besar apa? Usianya. Mohon maaf nih yang besar-besar ini. Jadi lakukan di luar kebiasaan orang agar menjadi orang besar. Jangan salah teman-teman. Kita kenal Imam Al-Bukhari, kita kenal Imam Asy-Syafi'i, kita kenal Imam Malik, kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal juga yang namanya Muhammad Al-Fatih. Kita juga kenal, sering dengar namanya para ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka anak-anak ini yang mengharumkan sejarah disesuai dengan jenjang zamannya dan dikenal, dibaca buku-bukunya, disebut nama-namanya sampai saat ini, adalah lahir dari rahim seorang ibu yang tidak memiliki suami. Artinya anak yatim. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas adalah karena juhud sungguh-sungguh seorang ibu yang melakukan di luar kebiasaan ibu-ibunya yang lain melakukan. Imam Asy-Syafi'i sejak kecil usia 6 tahun sudah dibawa dari Gaza menuju Mekah. Disekolahkan,
di suku Hudail untuk bisa bahasa Arab. Lakukan itu, ya, untuk menjadi seorang yang luar biasa, maka tidak perlu mengikuti kebiasaan banyak orang. Lakukan hal-hal yang di luar, ya, ekspektasi kebiasaan orang lain. Jadi untuk mencapai lezatnya ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, yang pertama yaitu badzul was'i wal juhdi. Apa tadi? Mengarahkan seluruh potensi kemampuan kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, sidqut talab. Yang kedua itu sidqut talab. Jujur dalam mencarinya. Maksudnya gimana saya jujur dalam mencarinya? Ya, jujur niatnya. Karena memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur tatkala prosesnya. Proses belajarnya dia jujur. Tidak nyontek saat ujian, saat ulangan. Ya. Jujur pada dirinya, jujur kepada Allah dan Rasulnya, jujur kepada orang tuanya. Apa? Saya memang benar-benar ingin menuntut ilmu. Kalau ilmu itu sudah memiliki cita rasa manisnya ilmu, maka kita pun tidak akan berhenti sebagaimana kita tidak akan berhenti ngemil. Tahu ngemil? Anak santri akhwat kan enggak senang makan, makannya dikit. Yang banyak apa? Ngemil. Ngobrol, makan. Ya. Lagi apa? Sebelum makan ngemil, setelah makan ngemil. Kan itu. Jadi kalau kita sudah punya cinta, maka akan diperjuangkan. Syair Arab mengatakan, Wa malam takunil ulya himmata nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabun. Siapapun orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, ambisius untuk menggapainya, fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabun. Setiap yang dia jumpai itu akan dia cintai. Tantangan, ya, sulit menghafal, saya cinta menghafal. Rasa malas datang, maka ditangkas dengan rajin belajar. Rasa jenuh dari satu proses ilmu, maka beralih kepada ilmu yang lainnya. Begitu. Maka saat itu dia akan mendapatkan apa? Manisnya belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, bagaimana engkau ini menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak si mata wayangnya satu-satunya. Cari dia. Bagaimana engkau merasakan menuntut ilmu? Aku merasakan menuntut ilmu seolah-olah seluruh tubuhku, indraku, seperti telinga yang mendapatkan kenikmatan mendengar dengan ilmu-ilmu. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, mendapatkan ilmu, yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim itu sihhatun niyyah wal ikhlas. Benar niatnya, didasari ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak ada sesuatu yang istimewa melebihi menuntut ilmu in sahhat niyyatuhu. Kalau dia benar niatnya, ayo perbaiki lagi niatnya. Ke hawa ini mau apa? Apa yang dicari? Di gontor itu ada tulisan besar. Ke gontor apa yang kau cari? Hawa juga harusnya ada tulisan. Ke hawa apa yang kau cari? Ya kalau dinginnya udah kita dapatkan lah.
cari itu, raup sebesar-besarnya ilmu yang ada di sini. Ya, rajin membaca, rajin menghafal, memurajaah. Wala tatimmu hadhihi al-umur ath-thalathah illa ma'a dafi kulli ma yushghilu 'anil qalb. Tidak sempurna tiga hal tadi. Yang pertama, mengarahkan semua potensi, jujur dalam mencari, ikhlas ketika menuntut ilmu. Semua itu tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan, menjauhi segala hal yang bisa menjadi kendala untuk menuntut ilmu. Kalau yang pertama mengarahkan semua potensi, berarti apa dia? Hanya setengah-tengah, ngapa setengah-setengah, yang penting dapat. Sidukuni, sidukut tolab, maka dia apa? Tidak jujur, bohong dalam menuntutnya. Sihatun niyati wal ikhlas, dia tidak ikhlas niatnya. Inna ladzat al-ilmi fawqa ladzati sultani wal hakimu alladhi tattali'u ilayhi nufusu kabirah. Dengarkan ini. Sesungguhnya lezatnya menuntut ilmu lebih lezat dari para hakim, para raja yang berkuasa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan, kelapangan itu di luar jiwa. Sedangkan nikmatnya ilmu itu ada pada jiwa kita, pada hati kita. Karena itu Ibrahim ibnu Adham pernah mengatakan, "Lau arafal muluk wa abnaul muluk manahnu fih la jaladuna bisuyuf." Sekiranya para raja-raja itu tahu, anak-anaknya tahu, para menteri-menterinya tahu, manahnu fih, dari apa yang ada pada jiwa kami, dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, la jaladuna bisuyub, maka ini akan ditebas dengan pedang mereka. Kenapa? Karena yang dicari orang ini apa sih di dunia kecuali ketenangan, ketenteraman? Hanya saja seringkali salah mencarinya. Mencari ketenangan lewat harta, harta hilang, maka hilang juga kebahagiaan, ketenteramannya. Ada orang yang bahagia itu popularitas ketika di likes media sosialnya, di share kemana-mana ucapan dan captionnya dan lain sebagainya. Ketika sepi dari likes-likes dan lain sebagainya, sepi juga jiwanya dari kebahagiaan. Tapi orang yang memiliki ilmu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika dia dipenjara? Penjara oleh para penguasa saat itu. Mada fa'ala a'dadi bi? Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Fa innal jannata fi qalbi. Sungguh surga itu ada pada hatiku. Ya. Kalau sekiranya saya ini dipenjara, ya, fa in sajanuni fa inna sijni khalwah. Kalau aku dipenjarakan, sungguh penjara itu menjadi khalwah. Ya, apa itu khalwah? Yaitu bersama Allah dalam kesendirian. Fa in qataluni, sekiranya mereka membunuhku, fa inna qatli syahadah. Kalau mereka berusaha membunuhku, karena pembunuhan itu menjadi syahid bagiku. Begitu teman-teman. Ya, iya, sungguh-sungguh. Ya, bangun dari kemalasan. Watubadalu li ajliha amwalun wa wafirah, watusfaku dima'un wazirah. Bahwasanya kelezatan-kelezatan itu melebihi, kelezatan menuntut ilmu ini melebihi kelezatan kekuasaan dan jabatan. Di mana orang kan banyak berhayal, lagi pandemi gini aja tetap pengen apa? Pilkada. Betul enggak? Karena mereka berhayal kalau saya jadi bupati, gubernur, presiden dan
macam-macam cita-cita yang lainnya, menghabiskan banyak harta, bahkan rela menempuh darah demi meraihnya. Ada orang yang mengkudeta, menjatuhkan, melengserkan pemimpin-pemimpin. Ada nggak yang nggak udahlah nggak apa-apalah kamu aja yang jadi presiden, kamu aja yang jadi. Ada orang itu tidak dipertahankan. Kalau bisa perang kan itu. Demikian juga harusnya semestinya ilmu itu dicari, pengorbanan dengan harta, dengan waktu dan lain sebagainya. Walihada kanatil muluk tatuku ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsinaha. Karena itu dahulu para raja berangan-angan untuk meraih kelezatan ilmu. Penasaran, ada apa sih dengan ilmu itu? Dan berusaha untuk mendapatkannya. Itu raja juga dulu seperti itu, raja-raja. Qila li Abi Ja'far Al-Mansur. Abi Ja'far Al-Mansur adalah salah satu khalifah Abbasiyah yang sangat masyhur sekali. Di mana kerajaannya memenuhi timur dan barat kekuasaannya. Hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Apakah ada kelezatan dunia yang belum dia dapatkan? Ala kursihi wa saririhi, permadaninya, kursinya. Semuanya dia dapatkan. Apa kata dia? Baqiyat khislah, hanya satu yang saya belum dapatkan. An aq'uda ala mistabatin wa hawli ashabal hadith ay tullabul ilmi fayakulul al-mustamli man dhakarta rahimakallah. Ya'ni fayakul haddathana fulan wa haddathana fulan wa yasuqul ahadith al-musnadah. Kata Abu Ja'far Al-Mansur, dia sudah mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, semuanya berada dalam genggamannya antara timur dan barat. Kata beliau rahimahullahu taala, satu yang belum aku dapatkan yaitu aku duduk di kursi pengajar. Nah, Ustaz sudah dapatnya kursi pengajar. Ada apa dengan pengajar? Ada apa dengan ilmu? Ya, kata beliau, satu yang belum aku dapatkan yaitu kursi sebagai pengajar. Di mana para penuntut ilmu berada di samping-sampingku, kemudian menditer riwayat-riwayat dariku, hadatsana fulan ibnu fulan dan seterusnya. Ini yang beliau rindukan. Padahal dia sudah mendapatkan dunia dan isinya. Tetapi ketika belum mendapatkan lezatnya ilmu, ternyata semua itu menjadi sia-sia. Kali itu teman-teman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pembahasan ini kita butuh kecintaan terhadap apa? Ilmu secara totalitas. Kalau orang sudah cinta, selalu diingat, selalu dikenang, ditulis, diucapkan, ya seperti itu. Kalau benar-benar dia sungguh-sungguh menghafal, maka akan senantiasa itu menjadi bagian pikirannya. Bahkan ngigo mimpi tilawatul Quran. Saya pernah di pesantren dulu, ada teman-teman yang susah ngafal sampai ke bawah ngigo. Ya, jadi ngigonya baca Quran. Ya. Ada orang yang memang kalau sungguh-sungguh, masya Allah sekarang orangnya luar biasa, ya. Jadi mesti apa? Kesungguhan. Yang terakhir, poin terakhir, hifdzul waqti fil ilmi. Itu seorang penuntut ilmu itu senantiasa menjaga waktu. Perhatikan waktunya, jangan dihabiskan sia-sia.
Qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala fi Sayyidil Khatir. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir belum menceritakan. Yang bagi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi. Hendaknya setiap orang itu mengetahui akan kemuliaan, keistimewaan waktu. Wa qadara waktihi, dan menjaga tidak menyia-nyiakan waktu. Wala yudayyi minhu lahdatan fi ghairi qurbah, tidaklah meninggalkan satu detik saja kecuali dengan ibadah. Wa yuqaddim fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal amal, mengutamakan, mendahulukan ucapan, perbuatan yang istimewa, yang utama, yang lebih urgen. Mana nih yang lebih afdal untuk dilakukan? Wa min huna udhimat riayatul ulama li waqti, karena itu ulama bisa dilihat waktunya. Teman-teman, Syekh bin Baz rahimahullahu taala ini orangnya tunanetra. Sejak usia 17 tahun. Sebagian mengatakan usia 21 tahun. Di usia produktif beliau ini tunanetra, enggak bisa lihat. Tapi kalau dibacakan, didengarkan kepada beliau hadis tentang hadis-hadis, beliau hafal semuanya. Apa yang beliau lakukan? Ketika di mobil dibacakan, orang baca kepada beliau ini hadis Al-Qur'an, ya. Bahkan dalam waktu-waktu senggang. Jadi ada Qimatuz Zaman. Ada buku namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama kalau saya, ya. Karya Abu Ghaddah Abdul Fattah. Di antara perkara yang gharib, yang aneh, para ulama dahulu tidak mau menyia-nyiakan waktu, sampai di WC pun mesti diperdengarkan ilmu. Bukan dia baca di WC, baca kita, bukan. Tapi orang yang di luarnya apa? Dibacain ke dia supaya dengar. Karena di WC paling juga ngapain sih? Ya, tapi dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Nah, jadi seorang penuntut ilmu itu harus menjaga waktunya. Hatta qala Muhammad ibn Abdullah al-Baqi al-Bazzarz mengatakan, "Ma dayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin." Kata beliau Muhammad bin Abdul Baqi, tidak ada waktu sebentar pun aku sia-siakan waktu itu untuk bercanda dan sandawurob. Lihat ya, Imam An-Nawawi ketika masa kecilnya itu menyelisihi kebiasaan anak-anak. Anak-anak senangnya main, beliau tidak main. Bahkan di masa beliau itu sehari menghadiri 12 halaqah. 12 halaqah. Jadi orang. Qala Abu Wafa Ibnu Aqil alladhi sannafa kitab Al-Funun. Ibnu Aqil yang mengarang kitab Al-Funun. Wah, berapa jilid itu? Berapa jilid Al-Funun ini? Ada yang tahu berapa jilid Al-Funun ini? Itu sekitar 800 jilid. Nah, kalau ini wallahu alam, kitab di perpus totalnya 800 jilid, apa judul kita belum tahu. Kalau ditaruh Al-Funun udah penuh. Ini Abu Wafa Ibnu Aqil. Beliau mengatakan, "Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri." Saya ini tidak mau menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usia saya.
jadi ada masanya kita bercanda sanda gurau ya, dengan teman-teman, tapi jangan semuanya. Kalau seseorang itu sering interaksi dengan temannya, maka interaksi dengan ilmu itu sedikit. Kecuali dilakukan dengan mutalaah, diskusi. Ngapal di pojok sana, datang seorang. Apalagi dia sampai mana, biasanya awalnya gitu. Ujung-ujungnya apa? Iya ini belum dijenguk, mana uang udah habis. Nah, jadi gitu, sendiri saja. Sendiri, cari tempat, momentum, waktu dalam kesendirian. Untuk apa? Untuk belajar. Balagat bihimul hal an yukra alaihim halal akal. Sampai dalam kondisi makan pun mereka apa? Membaca. Balkana yakra alaihim wahum fi daril khala. Bahkan dalam kondisi mereka di WC, ada yang membacakan ilmu kepadanya. Duh, ini di WC nyanyi-nyanyi. Ya. Fahfiz ayuhat talib waktaka. Karena itu jaga wahai para penuntut ilmu waktumu. Falakad ablagal waziru salih ibn Hubairah fi nashika biqaulihi. Karena itu telah sampai kepada kita satu nasihat dari Salih bin Hubairah dalam syairnya, al waktu anfasu ma uniyat bihifdihi wa ra'a wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Kata beliau, waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga olehmu, tapi aku melihat justru waktulah yang paling mudah untuk disia-siakan. Al-waqtun anfas ma'uniyat bihifdihi. Waktu adalah satu hal yang paling berharga untuk kita jaga. Wa arahu ashalu ma'alayka yadhi'u. Dan aku melihat justru waktu ini adalah yang paling mudah untuk disia-siakan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillah, dengan demikian maka selesai sudah pembahasan kita tentang khalasatu ta'zimil ilmi karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pekan depan insyaAllah kita akan bahas, kita gali dari kitab-kitab yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini, jika ada yang perlu dipertanyakan silakan.